Sekda Aceh Takwala melakukan gelar pertemuan dalam rangka evaluasi dana desa dengan 700 lebih pejabat struktural, perangkat desa, pendamping, dan undangan lainnya. Dalam pertemuan evaluasi dana desa, semua pihak akan didorong untuk bersatu dan bersama-sama memaksimalkan anggaran desa untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, Takwala berharap kepada semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana desa diajak melakukan deteksi dini dana desa dan merumuskan solusi agar bisa dimaksimalkan serta dirasakan manfaat dana desa bagi masyarakat. Dari Aceh Tamiang, Sekda Aceh bersama rombongan bergerak ke seluruh Aceh guna melakukan temu evaluasi dana desa. Dalam kunjungan evaluasi dana desa di seluruh kabupaten kota, Sekda Aceh akan bertemu dengan 22.000 lebih peserta. Sesuai arahan pelaksana tugas gubernur, kita diminta untuk terus memaksimalkan seluruh anggaran, termasuk dana desa guna menurunkan angka kemiskinan, pemakmur rakyat, dan pemaju kampung, tegas Sekda Aceh. Saya atas nama pemerintahan kampung sangat berterima kasih kepada pemerintahan pusat yang telah menggelontorkan dana desa. Ya, yang telah menggelontorkan dana desa sehingga bisa bermanfaat kepada masyarakat umum, dapat menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dan bisa untuk mencegah stunting. Dari program dana desa tersebut, kami memanfaatkan kepada program-program di BUMK atau BUMDES, yaitu kolam wisata, keramba apung, paving block, papan bunga, produksi tempe, dan kendaraan pengangkut sampah untuk lingkungan sehat. Alhamdulillah itu terus berkembang. Harapan kami kepada pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat untuk dapat bisa memberikan perhatian yang lebih lagi agar semua permasalahan yang ada di kampung dapat tertuntas dengan baik. Kami pemerintahan kampung selalu berupaya melakukan pemetaan apa-apa saja yang menjadi permasalahan di kampung. Selanjutnya pemetaan terhadap potensi desa, sehingga potensi-potensi yang ada di desa menjadi solusi semua permasalahan yang ada di kampung.